Dia tak nak kahwin dengan perempuan tu. Dia niat hanya nak berkawan. Dan saya cakap dengan dia, kenapa nak buat macam tu? Saya tanya dia, apa masalah dia? Okay. Apa abang ni sihat ke tak ni? Ah, sihat, alhamdulillah. Syukur. Dengar dia macam dah selesai sekarang ni, ya? Alhamdulillah, tapi masih berhati-hati lagi. Berarti tu kena sampai bila-bila berhati-hati tu? Apa nak tanya ni, apa-apa yang berlaku dulu? Benda ni dah lama dah berlaku, tapi dah banyak peluang saya bagi dekat suami. Sebab yang pertama tu, dia ada hubungan dengan ibu tunggal anak seorang. Okay. Tapi yang perempuan tak agak berani dah sebab dia boleh jumpa saya dan minta kebenaran untuk bernikah dengan suami. Dan saya tak setuju. Saya bincang, reaction adalah saya tak marah, saya tak serang, tak apa. Tapi saya cakap secara yang baiklah dengan dia. Saya cakap saya tak boleh terima dan saya tanya suami. Suami pun cakap dia tak nak dengan perempuan lain. Dia hanya nak saya je. Okay. Lepas tu dia dah stop dengan yang first, perempuan yang pertama tu. Dia perempuan yang kedua tu saya tak tahu. Saya tak tahu dia berkawan dengan orang mana. Saya tak dapat nak detect lah yang tu. Dan yang tu pun saya dapat tahu hanya dia ada mesej saja, mesej-mesej dan buat call. Okay. Tapi gambar, setiap gambar-gambar yang dia send dekat suami tu saya dapat tengok lah. Memang tak boleh nak cakap lah gambar yang orang cakap macam mana, gambar yang separuh bogil ada, macam-macam lah. Jadi yang, okay, faham. Yang tu memang saya cakap suami, saya cakap dah banyak kali saya bagi peluang. Then yang kali ketiga ni dia buat tanpa pengetahuan saya. Dan yelah, orang kata kifarah kan, tak dapat cepat lambat pun saya akan dapat tahu. Dan bila saya guna device ni, saya dapat tahu yang dia bermesej lagi dengan perempuan orang Melaka juga. Dia bermesej dengan perempuan tu, tapi perempuan tu ada jumpa saya lah. Dia cakap dia berkawan dah 5 tahun. Ha? 5 tahun dia saya baru tahu tahun ni. Kiranya awal bulan ni yang saya baru tahu. Allah. Dan saya cakap dengan dia, anak saya yang bongsu tu 4 tahun. Dah 4 tahun. Dia benda tu berlaku sebelum wujudnya anak saya ni. Okay, saya cakap takpelah, saya faham. Saya cakap, dia saya tanya suami saya. Saya pun dah penat nak cerita-cerita panjang, dah penat nak fikir. Saya tanya suami depan perempuan yang dia kawan tu. Saya cakap, saya bagi dia peluang untuk nikah dengan perempuan tu. Okay. Sebab perempuan tu, kira macam mana perempuan tu dia ada anak seorang tapi tanpa bernikah. Faham, okay. Okay. Then saya cakap dengan dia, saya cakap dengan suami, saya cakap dah 5 tahun berkawan. Then saya cakap saya dah penat nak fikir, saya dah penat lah untuk nak layan kerana dia. Saya bagi dia peluang untuk nikah dengan perempuan tu. Dia masa tu dia cakap dia tak boleh terima perempuan tu. Dia tak nak kahwin dengan perempuan tu. Dia niat hanya nak berkawan. Dan saya cakap dengan dia, kenapa nak buat macam tu? Saya tanya dia, apa masalah dia? Sedangkan dengan saya memang dia tak ada masalah. Saya layan dia elok. Saya tanya dia sendiri, apa masalah dengan saya? Dia kata, tak ada silap apa pun, dia kata. Semuanya cukup, dia cakap. Dan saya cakap dengan dia, kenapa nak buat macam ni? Sebab dah banyak kali dah saya bagi peluang, saya cakap. Lepas tu dia kata, dia bagi keputusan dekat saya, dia kata dia tinggalkan perempuan tu. Dia perempuan tu pun boleh terima. Sekarang dia tak ada apa-apa lagi lah dengan perempuan tu. Dia baru-baru dia lagi ada lagi seorang perempuan. Okay. Dengan perempuan tu dah 2 tahun dia berkawan. Dan tapi saya memang tahulah dia bermesej dengan suami apa semua. Dan saya pernah bercakap dengan perempuan tu, memang betul-betul suka dekat suami. Okay. Sebab dia cakap dengan saya dia sanggup masuk Islam kalau dia kahwin dengan suami. Dan saya cakap dengan suami saya, sebab saya boleh jumpa lagi, saya cakap dengan suami saya, sampai bila dia nak macam ni? Sebab anak-anak makin membesar. Sebab setiap kali saya tanya benda, soalan yang sama dekat suami, anak akan dengar tau. Anak cakap, mama, betul ke papa nak kahwin lain? Betul ke? Jadi saya tak boleh nak cakap apa, saya cakap tak ada. Itu semua cerita je, mama cerita-cerita je, tak ada benda yang betul pun. Jadi saya cakap dengan dia, sampai bila nak macam ni, saya cakap. Sebab anak-anak dah tahu perangai macam ni, malu kan ke anak-anak, saya cakap kan.
Lepas tu sekarang ni saya tengok perubahan dia yang sekarang ni lah. Alhamdulillah lah, barulah sekarang nak orang kata nak treat dengan wife, barulah nak orang kata nak hadiahkan present perfume lah, inilah nak keluar dinner dengan wife lah. Itu okey, saya ikutlah apa yang dia nak, saya setujulah. Sebab nanti kan kalau tak ikut ada kekurangannya. Tapi okey, sekarang saya cakap okey, dia setting macam adalah perubahan, tapi saya masih gunakan device tu lagi. Dan saya masih tahu dia lagi sebab saya takut dia akan buat benda yang sama lagi. Faham. Sebab sebenarnya yang masa dia berkawan minta kata putus untuk lepaskan saya sebenarnya. Sebab saya dah tak tahan cakap. Tapi dia still macam seolah-olah macam benda tu macam tak ada apa. Dia cakap dengan saya memang dia sayang kat saya seorang, tapi saya tak boleh nak percaya. Sebabnya benda tu dah banyak kali, peluang dah banyak kali saya bagi dekat dia. Faham. Lepas tu saya cakap dengan dia, baju dah packing dah ni, dah packing anak-anak semua dah packing. Saya cakap kata dua je saya cakap, saya tak nak lagi, saya dah tak tahan nak fikir. Sebab saya stres masa tu, memang stres gila. Sebab anak-anak saya tak kisahkan, diri saya lagi. Lepas tu saya cakap dengan dia, sama ada nak teruskan dengan perempuan tu ke? Ataupun nak teruskan perhubungan rumah tangga ni, saya cakap dengan dia. Faham. Lepas tu dia cakap, okay, dia kata dia stop dengan dia sendiri yang telefon perempuan. Kata dia berterus terang lah, dia kata sekadar berkawan saja tak lebih. Dia berterus terang lah, dia cakap macam tu. Okey, macam terkejut lah bila yang perempuan ni pun macam kena tipu juga, dan saya pun macam kena tipu juga. Okey, jadinya okey lah, dia faham lah keadaan saya, dan saya masih berhubung lagi dengannya. Okey. Untuk nak tahu sama ada dia bermesej dengan suami ke tidak. Tapi suami cakap dengan saya dia tak bermesej tu. Tapi ni cakap dia masih lagi bermesej tapi tak kerap lah. Okay, saya cakap. Daripada situ saya nak katakan percaya tak percaya tu saya tak tahulah. Masih ada rasa curiga juga. Dan sekarang ni saya gunakan device tu untuk pantau ke mana saja dia pergi. Okay, Pak. Macam bila puan guna puan dapat tahu apa tu? Saya dapat tahu benda tu cepatlah, cepat saya dapat tahu panggilan telefon dia dengan siapa dia bercakap, dia dengan siapa, kat mana lokasi dia, ke mana saja dia pergi, saya dapat tahu. Dan apa yang dia buat semua saya dapat tahu. Alhamdulillah. Tapi yang saya sangat-sangat bersyukur lah kan, dia dengan perempuan tu setakat keluar makan saja tak lebih daripada tu. Okey, tu benda baik pada puan lah. Kalau kita tahu benda yang sebaliknya pun mencabar juga tu. Itulah. Tapi alhamdulillah lah, saya bila guna device tu saya rasa lagi kuat lah. Semangat saya lagi kuat saya rasa. Dia beban dia betul dia puan kan? Alhamdulillah benda tu. Betul lah puan. Tapi bila saya tanya dia, saya tanya semua benda lah daripada awal sampai akhir lah. Mana-mana perempuan yang dia kawan, dia tu serangan saya, dia hanya nak berkawan saja. Dia tak ada niat. Tapi yang saya bangganya lah kan, yang saya, bukanlah saya nak cakap saya nak burukkan dia tak, saya bangga dengan dia. Perempuan yang 5 tahun yang dia berkawan tu, dia banyak bantu perempuan tu sebab dia kata perempuan tu orang susah. Dia banyak bagi segi keuangan, bantu makanan, bantu beli pampers susu anak dia. Okay, saya kiranya saya bersyukur lah dia boleh bantu orang macam tu lah. Tapi yang saya marahnya, dia bagi harapan dekat perempuan tu. Tapi saya cakap, saya dengan suami memang tak boleh nak tinggi suara lah. Memang tak boleh nak marah ke nak jerit, tak boleh. Hanya bincang rasional saja dengan dia. Tapi benda tu benda betul yang puan buat, benda tu yang buatkan puan dihargai. Syukur sangat-sangat lah. tapi tu sifat puan sendirilah yang buatkan puan dihargai. Jadi dia pun nak buat keputusan, fikir banyak lah. Ya, yeah. Waktu yeah. Berlaku tu puan, apa yang terjadi dekat puan dengan anak? Masa tu saya memang dah habis lah. Memang dah tak ingat apa dah. Saya cakap saya hampir bunuh diri tau. Saya hampir bunuh diri saya cakap. Sebab apa, dia macam dengan saya macam ibaratnya saya cakap dengan dia ibarat macam saya ni tak wujud. Kalau dia nak keluar, dia keluar je. Dia tak cakap dengan saya ke mana saja dia pergi.
Tapi dengan anak-anak memang memang dia tak mesra lah. Dengan anak-anak memang dia tak mesra, tak macam seorang bapa dengan anak lah. Macam suka bergurau dengan anak-anak, ambil masa untuk anak-anak tak ada. Itu yang bila saya tengok sikap dia macam tu, saya macam down lah sekejap. Memang berubah lah dengan anak-anak, dengan puan sikit. Tapi lepas betul, dapat betul. Tahu, lepas puan dapat bukti semua, perubahan apa yang baik tu? Perubahannya dia minta maaf dekat saya. Dia cakap memang semuanya silap daripada dia. Dan saya tak ada buat apa silap pun, tak ada kekurangan apa pun tak ada. Sebab sebab dia cakap bila apa yang diminta dekat saya, saya tak pernah bantah. Saya tak pernah cakap penat dekat dia. Saya layan dia macam mana seorang isteri layan suami. Sebab dia pergi kerja pun saya pakaikan stokin, dia balik kerja saya bukakan stokin, dia makan pun saya suapkan. Perempuan dia jadi the best lah. Sebab memang daripada awal perkahwinan saya macam tu. Saya tak reti macam semua benda dia buat. Dia tak, saya bukan jenis macam tu. Dia baju pun, dia nak pergi kerja pun baju memang dah tersedia kat atas katil. Saya tak biarkan dia macam tu. Saya cakap walaupun dia buat saya macam tu, saya tak ada ubah sikit pun. Saya buat yang terbaik untuk dia. Faham. Okay, ni last pada puan lah. Tak lah, ramai lagi isteri kat luar, yelah takut nak dapat tahu, takut nak dapat bukti, kadang-kadang yelah curiga saja dah buat bergaduh sebagainya. Apa nasihat puan? Nasihat saya kan, baiklah guna device ni untuk dapatkan bukti yang kukuh lah untuk daripada kita tuduh dia yang bukan-bukan. Jadi bila kita dah guna device ni, kita dapat bukti. Bila kita dapat bukti, bincang cara elok. Tak perlu nak bergaduh ke nak, orang kata jangan ambil keputusan yang terburu-buru lah. Bincang cara elok. Setuju. Jadi satu benda lagi lah, bukan mudah untuk bertenang tu puan. Tapi macam mana puan boleh bertenang ni? Sebab saya fikir kalau saya marah pun, dia lelaki kan, kalau kita marah dia akan buat, dia akan buat. Tapi bagi saya, saya dengan dia memang susah lah, memang susah nak marah. Memang saya memang dari dulu memang susah untuk tinggikan suara. Walaupun dia tinggikan suara, dia memang masa yang saya minta dia buat keputusan dengan perempuan, dia marah saya. Jadi saya boleh coolkan dia. Saya cakap kenapa nak marah-marah, kenapa? Benda boleh bincang kan, saya cakap. Jadi kita bincang, rasional. Kita dah dewasa, saya cakap, kita bukan budak-budak. Jadi dia boleh cool. Dia bolehlah orang kata bincang secara elok dengan saya. Tapi bila satu hari tu saya uji dia tau. Baru-baru dia juga ada 2-3 hari lepas saya uji dia. Okay. Saya order bunga hantar ke rumah. Then dia tanya juga dekat owner bunga tu siapa yang bagi dia bunga tu. Sebab ayat tu macam, ayat tu memang betul-betul lah. Betul-betul orang kata bunga tu semua dia. Jadi bila saya tengok daripada luar rumah, dia macam takut tau nak bawa masuk bunga tu kat rumah. Dia nak buang, dia rasa macam sebuah salah. Then saya tengok cara dia tu, saya ketawa juga. Saya panggil dia, kenapa? Ada orang hantar barang. Saya cakap, wah untung dapat bunga. Tak tahu siapa yang bagi. Lepas tu saya minta lah kad tu, dia bagi saya kad tu, baca. Oh, saya cakap, wah sweetnya, saya cakap. Sweet betul-betul romantik bagi bunga, saya cakap. Untung, saya cakap. Dia kata pergi buang lah sebab tak kenal siapa-siapa yang bagi ni. Lepas tu saya tanya dia, ada lagi ke dengan perempuan-perempuan yang lepas tu? Sumpah tak ada lagi dah, dia kata. Tapi tu the best apa? Tapi alhamdulillah, saya kuat lah, saya kuat. Sebab bila tengok anak-anak kan, saya kuat lah. Tapi puan boleh cool down tu, dahsyat lah serius. Puan boleh cool down tu macam Sebab benda ni pun mak mentua memang tahulah benda ni. Tapi bila mak mentua nasihat-nasihat, saya dengar lah mak mentua cakap benda ni bincang elok-elok dan tak perlu nak bergaduh atau bawa ke penceraian. Sebab saya pun memang tak nak bercerai dengan dia, saya cakap. Biarlah sampai bila-bila saya dengan suami, saya cakap. Tapi bila saya cakap dengan suami, saya cakap walaupun dia buat saya macam ni, sikit pun saya tak berubah hati dengan dia, saya cakap. Jadi poin-poin yang betul, janganlah mengamuk, tak tentu hala, cari orang yang boleh bagi nasihat yang betul puan kan? Ya betul. Biasa orang tua-tua, yalah, orang tua lagi makan garam daripada kita kan, jadi kita boleh dengar nasihat dia. Jadi alhamdulillah saya kuat. Dengan tiungkan anak saya kuat. Dan saya jenis
tak mudah untuk nak menuduh sebarangan dekat dia. Saya tanya dia elok, saya bincang dengan dia. Saya minta dia satu kejujuran untuk diri saya. Jadi dia jujur dengan saya, dia cerita A to Z semua dia cerita. Kalau itu the moment yang puan boleh bertenang, tak tinggi suara, dia boleh jujur yeah. sebenarnya puan kan? Ya, yeah. Walaupun berhadapan dengan perempuan tu sekalipun. Saya pun tak marah perempuan tu, saya tak tinggikan suara dengan perempuan tu. Saya masih boleh berbaik dengan perempuan tu. Boleh berbaik puan? Mencabar tu ni. Sebab saya cakap dengan perempuan tu, kalau orang baik dengan saya, saya 10 kali baik dengan orang tu. Tapi saya juga tak suka kalau orang ganggu rumah tangga saya. Itu saya tak suka. Saya cakap sebab saya tak pernah ganggu kehidupan orang lain, saya cakap. Macam mana pun ada solution bila kita bertenang pun kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Syukur. InsyaAllah. Semoga jadi itibar di sisi lain. Banyak-banyak. Sila banyak gila yang puan sharekan point tadi. Apa yang sebenarnya patut kita buat. Bukannya dengan kita mengamuk sebagainya. Benda akan selesai. Padahal dengan kita cool down. Benda akan selesai. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita bersabar. InsyaAllah. Semoga semuanya makin baik. Semoga benda sama tak berlaku lagi. Semoga... Dia pun sedarlah dia ada seseorang yang sangat the best. Alhamdulillah. Ya, betul. Okay, Puan Nur. Thank you so much. InsyaAllah. Okay. Okay, Assalamualaikum.